pagi dari Prancis, kembali lagi bersama Angela Pela di sini dengan wajah yang paling kalian rindukan di seluruh dunia. Oh my god, that's right or not? Saya hanya mengada-ada, teman-teman. Aduh, teman-teman. And then pagi ini saya memberikan tantangan kepada Anthony. Anthony pergi untuk berbelanja ya, tanpa saya buat list untuk dia. Dan saya hanya bilang dia, kita tidak ada sayur, kita tidak ada buah, and then kita akan melihat apakah dia membeli sesuai dengan kebutuhan kita apa belum, teman-teman. And then saya akan berikan tantangan ini kepada dia, apakah dia berhasil membelanjakan kita pergi ke supermarket, bisa memenuhi nutrisi kita atau tidak ya, teman-teman, di dalam makanan yang dia beli. Jadi saya hanya bilang kita tidak ada sayur, kita tidak ada buah, and then kita tidak ada daging, teman-teman. And then mari kita lihat apa yang dia beli ya, teman-teman. Apa versi bule ketika versi bule, perbedaan si suami bule dengan saya, kita wanita Indonesia pergi membeli di supermarket untuk kebutuhan. And then saya ada masak nasi di sini, jadi saya akan lihat apa yang dia akan beli untuk dicocok untuk kita masak untuk makan dengan nasi ya, teman-teman. You ready for the challenge? Yes, my. Okay, you will go to supermarket now? Oui. Okay. Okay, teman-teman, dan di Prancis sekarang waktu jam 4:30 ya, baru mau sekitar 15 menit lagi jam 4 sore. And then tadi saya bangun pagi, saya bersihkan apartemen, saya masak buat Anthony sarapan. And then saya tadi buat brownie buat Anthony sarapan pagi tanpa telur. Pasti teman-teman bertanya lah, pertama kali dengar buat brownie tanpa telur. Sama sekali saya tidak pakai telur karena dokter melarang Anthony tidak boleh pakai telur, teman-teman. Dia tidak boleh makan telur. And then saya lagi masak nasi di sini. Saya tunggu, kebiasaan saya masak nasi, teman-teman, saya tunggu air mendidih baru saya lepas beras, teman-teman. Itu kebiasaan saya. And then saya suruh Anthony beli dessert juga ya. Saya tidak tahu apa dia akan beli dessert apa. Apakah dia akan beli buah atau mungkin dia akan beli sesuatu untuk dessert seperti ice cream atau apa, saya tidak tahu, teman-teman. But we will see what you will buy when back to home, okay? Dan suami sudah pulang, teman-teman. Apakah yang dia beli, apakah challenge-nya berhasil atau tidak, saya akan memeriksa ya. Dia hanya pergi di supermarket sebelah sana, jadi pakai skuter. And then saya tahu pasti masih ada in your bag. Oh, dia beli ice cream, teman-teman. Nanti-nanti sayang, di tas sosis. And then yang dia beli, teman-teman, adalah sosis. Tadi saya bilang beli daging dan dia beli sosis, teman-teman. And then saya bilang kita tidak ada buah dan dia beli pisang. Tapi kebanyakan pisang kita pakai sarapan. And then dia beli roti baget buat dia, teman-teman. Saya sudah masak nasi, dia beli roti. Mungkin dia kangen, dia punya makanan pokok, teman-teman. And then, oh, dia beli daging daging sapi, teman-teman. And then dia beli ayam fillet ya. Oke, okay. Dia sudah memenuhi 3 nutrisi, yaitu protein, yaitu dia beli sosis, and then daging, and then buah dia beli ini, and then dessert Anthony beli ice cream, teman-teman. And then beli telur. Dan ini jadi sudah kalau suami yang pergi beli, teman-teman, Coca-Cola. Oke. Okay. And then baby, can you put it in the Coca-Cola and this one in the... And I'm then sorry for lemon. Oh, yes. Oke. Okay. And then paprika, teman-teman. Makanan kesukaan ya, teman-teman. Makanan kesukaannya dia beli terong. Anton ini kalau pergi supermarket sih berjuang cari terong duluan ya, teman-teman. Oh my god. And then apple, teman-teman. Apple. And then tomato. Yeah.